Kanan kiri. Iya Pak, saya lagi lihat-lihat. Sendirian di Jogja? Iya, tadi saya baru nyampe habis naik kereta api. Mau ke tempatnya nenek ya? Enggak, saya lagi mau melakukan sebuah misi rahasia. Dikasih tahu misi rahasia itu apa? Iya ya Bapak, ya namanya juga misi rahasia, kok dikasih tahu namanya bukan rahasia. Wah, foto gue. Stop. Fotonya jatuh, oh, Pak. Stop, Pak. Pak, berhenti, Pak. Oh, iya. Habis. Denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Sampai kini aku masih terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja aku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Kalau kamu gak keluar juga, aku bakal marah besar sama kamu. Satu. Dua. Rangga. Tini. Jauh-jauh dari Jakarta, orangnya malah nggak ada sih. Kemana sih? Kamu itu kalau ketakutan, tambah cantik. Makanya aku tambah sayang, Pak. Enak ketemu kamu terus. Gombal kamu. Kamu ngomong kayak gini ke semua cewek ya? Enggak. Siapa sih? Kakakku mau nanya kabar. Halo, Yolanda sayang. Sorry, aku udah nggak bisa ngomong sekarang nih.
Iya, sama kok. Kan hari Rabu waktu kencan kita. Gimana sih? Ya udah, sampai Rabu ya. Dadah. Bisa juga. Kamu di belakang aku? Kamu ngapain? Jadi, kakak kamu yang ngajak kencan? Gitu? Iya. Bukan. Rangga! Aku heran deh sama kamu. 3 tahun aku kenal kamu. Sifat pelawak kamu gak pernah berubah. Makanya aku ngajakin kamu tuh cepet-cepet nikah. Biar ada yang ngatur kamu, Rangga. Bukannya aku gak mau cepet-cepet nikah. Tapi kamu tahu sendiri kan, aku udah tanda tangannya surat ininya, gugatan cerainya. Aku udah kirim, jadi tinggal tunggu aja ya. Itu aja alasan kamu, belum siap. Mau sampai kapan? Kamu hidup gini terus? Kamu cinta gak sih sama aku, Rangga? Aku cinta nih, dengerin semua ini. Aku cinta. Cinta. Kamu tuh tukang bohong. Aku benci sama kamu. Nih, makan sendiri kuenya. Kinar, sayang. Kinar. Siapa nih? Tidur di depan rumah gua. Kan cewek yang ketemu gue di jalan tadi nih. Asik. Kayaknya gue emang jodoh sama dia. Woi. Bangun. Siapa? Pak sama maling ya? Sama. Lihat muka gue. Kenalkan sama gue. Iya, tadi kita ketemu di jalan. Terus, lo, kok lo ada di sini? Loh, justru gue yang nanya sama lo. Lo ngapain tidur di depan rumah gue? Mau ketemu bunda gue? Oh, jadi ini rumah lo? Iyalah. Oh, gak mungkin. Pasti lo bohong ya? Ayo ngaku. Masih gak percaya? Itu pintu gue udah buka. Mending sekarang lo masuk rumah gue, nanti gue siapin minuman. Oke? Ya. Tapi kenapa? Lu takut sama gua? Tenang aja, gua enggak nyakar. Oh iya. Nama gua Yoga. Joanna. Yaudah sekarang masuk. Ayo. Makasih ya, Yoga. Iya. Oh iya. Lu sebenarnya ke Jogja mau nyari siapa sih? Kok bisa nyasar ke alamat gue? Ya, jadi rumah ini beneran rumah lo. Jadi lo masih belum percaya juga? Nanti deh, lo gue kenalin sama bunda gue, biar lo lebih percaya lagi. Aduh, kalau gini caranya gimana gue bisa nemuin daddy gue? Daddy? Jadi menurut lo ini alamat rumah daddy lo? Ya, cuma itu yang gue punya. Ya kenapa lu kan telepon aja? Lu cari tahu dari ibu lu kek, atau dari kakek lu, nenek lu siapa kek? Terus lu tanya di alamatnya. Gampang kan? Yoga, masalahnya enggak sesimpel itu. Gue pergi ke Jogja tuh diem-diem. Kalau sampai gue hubungin orang yang di Jakarta, buset, bisa kacau, bisa ketahuan gue ke Jogja. Jadi lu kabur dari rumah? Yoga. Bun, ini teman aku, namanya Joanna. Ini bunda gue yang tadi gue ceritain tadi. Kenalin, namanya Joanna. Hai Jo. Hai Tante. Manis sekali kamu Jo. Makasih. Bentar aja ya. Joanna kan belum punya tempat tinggal, dia nginep ya. Sekali doang, kasihan kan Bun. Ini udah malam Bun. Udah kasihan deh, please. Udah. Jo, lu buat sementara tinggal di sini aja nggak apa-apa kok. Oh, gak usah. Gue nggak mau ngerepotin, oke?
Ya udah nggak apa-apa Jo, kamu nginep sini aja. Lagi pula kan udah malam, tidur sini aja nggak apa-apa ya. Aduh, tapi tante aku takut ngerepotin. Nggak, tante nggak repot. Udah, kamar kamu ada di depan kamar yoga, nanti biar gak ngantri ya. Beres bang. Ya udah tante ke kamar dulu ya. Malam Jo. Malam tante. Makasih bunda. Dah. Oh ya Jo, sekarang kan udah malam. Langsung aja deh, gue kasih tau kamar lu. Ayo. Oh, iya. Ntar sepatu gue. Aduh. Kebetulan urusan saya di Singapura udah selesai, makanya saya bisa cepet pulang. Joananya mana? Bisa tolong panggilin dari kamar, Bi? Saya berapa hari gak ketemu dia, kangen juga. Nonjo. Anu, Bu. Anu Joananya itu Bu. Kok anu-anu gitu sih? Saya ini capek Bi, butuh istirahat. Kasih tahu deh kemana sih Joana? Jadi pada gagu gini sih. Ya udahlah saya cari sendiri aja di kamarnya. Nunjuk kagak ada di rumah. Di rumah Bu. Hah? Gak ada gimana maksudnya? Iya. Ayo terusin. Sudah 2 hari dicari tetangga, gak ada juga Bu. Kita sudah muter-muter kok Bu, sumpah. Maksudnya, Joana kabur? Ya, gitu. Mana sih? Udah dibilang jangan ngomong dulu. Kan jadi kemarin. Daddy. Sekarang gimana coba? Caranya aku biar bisa nemuin Daddy di kota seluas Jogja ini. Cuman keajaiban yang bisa nemuin kita, Dad. Berarti kemarin gue gak salah lihat. Kok fotonya bisa sama Jo ya? Pantes dia bisa nyasar ke rumah ini. Kan rumah ini emang dulunya milik Om Rangga sebelum dia pindah. Apa jangan-jangan Om Rangga itu... Jo, bangun. Apa sih, Gak? Aduh, ribut banget sih lo. Enggak, aku udah bikin nasi goreng buat kamu. Yaudah, bentar gue siap-siap dulu. Alo, rese banget sih ribut ah. Yoga, kayak gue mesti pesan tiket deh ke Jakarta. Soalnya gue gak ada gunanya di Jogja, ngapain coba? Loh, kenapa Jo? Jangan ya. Kenapa jangan? Ya iyalah jangan. Gue kan gak mau kehilangan cinta pertama gue. Maksudnya, masa sih kamu cepet banget nyerahnya? Katanya kan kamu mau ketemu sama daddy kamu ya kan? Iya, gue ngerti. Tapi gimana caranya gue bisa nemuin orang sekota Jogja ini tapi gue gak punya alamatnya? Gila kan? Padahal gue kesini tuh mumpung nyokap gue lagi ke Singapura. Kalau misalnya Tuhan kasih keajaiban buat kamu gimana? Kamu mau kan tinggal lebih lama lagi di Jogja? Keajaiban?
katanya kan mau lihat keajaibannya kan. Ya udah tunggu aja bentar lagi kita udah mau sampai. Keajaiban apa? Gak jelas banget sih. Nah itu dia tuh keajaibannya. Yang mana? Itu loh tuh yang pakai kacamata. Jadi gini, 3 tahun yang lalu tuh Om Rangga jual rumahnya. Dan kebetulan yang beli bunda gue. Jadi kita saling ketemu deh. Oh gitu ya. Oh thanks banget ya gak? Lu baik banget sih sama gue. Sorry. Yaudah Sarah, kamu samperin. Yaudah deh. Apa gak jadi? Kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu deh sebelum ketemu sama daddy gue. Lo mau bantuin gak? Bantuin. Death mission. Jadi Jo gak ada sana juga? Yaudah. Makasih ya. Ketawa-tawa, ngeliatin aku ketawa-tawa, ada yang nempel? Enggak kok, enggak. Tapi kalau aku perhatiin, mata kamu tuh mirip seseorang ya. Oh iya? Siapa? Temennya Yoga, yang nginep di tempat aku. Oh iya? Matanya rada-rada sipit. Mirip kamu banget. Jangan-jangan anak kamu ya? Bisa aja kamu, mana mungkin lah. Kamu kan tahu sendiri, dia gak punya anak dari aku. Aku udah pindah ke sini selama 17 tahun. Dan bisa sama dia. Kamu kenapa, Rangga? Enggak ada apa-apa. Jo. Kamu beneran mau pindah ke rumah dari kamu sekarang? Kenapa gak besok-besok aja sih? Sekarang kan udah malam. Yoga, ini tujuan utama gue ke Jogja. Gue mau tinggal sama daddy gue udah 17 tahun gak pernah gue kenal, oke? Iya, tahu. Tapi gimana? Gak, gue ngucapin makasih banget ya sama lo, sama bunda lo. Pokoknya tanpa kalian berdua gue gak tahu deh apa yang terjadi sama gue di Jogja. Sampaikan salam gue ya buat bunda, oke? Okay? Iya, terserah, gue nyerah. Tapi gue gak bakal ninggalin lu sendirian malam-malam kayak gini. Gue nganterin lu ya. Ah, lu baik banget sih jadi cowok. Ih, seneng, deng. Jadi yuk, kita berangkat sekarang. Gue udah gak sabar lagi, yuk. Daddy!
kan? Kalau Yoga, kamu ngapain di sini? Ini, yuk. Dedi, Jo, Rangga ini Dedi kamu? Iya, Tante. Dia ini Dedi aku. Kok Tante kenal sih sama Dedi aku? Oh, pasti Tante temannya Dedi aku ya. Sumpah, gue gak kenal sama Nena. Beneran. Lu salah orang kali ya. Gue bukan Dedi lu. Akhirnya aku ketemu Dedi juga. Iya, aku seneng banget. Dedi, Dad, ini aku. Jo, Joanna, anaknya Dedi. Hah? Anak gue? Iya. Yeay, si Inting. Jadi kamu udah punya anak? Kenapa kamu sembunyiin? Pantes tadi muka kamu aneh waktu ketanya soal anak. Jadi ini alasannya? Beneran? Ini, aduh, bener sumpah. Gue gak kenal sama Nena, beneran. Jangan percaya, ini fitnah, oke? Okay? Hei, lo bukan anak gue, siapa lo? Enggak kok, aku serius. Kamu tuh beneran Dedi aku. Pasti kenal kan sama yang namanya Gea Wulandari. Hah? Gea? Jadi lu? Ya, gak mungkin. Siapa yang nyuruh lu? Siapa yang mau ngerjain gua? Hah? Oh, enggak kok, aku gak bohong. Beneran aku. Gea itu beneran emang mami aku. Ih, gak percaya banget sih. Lu. Kinar. Kinar, denger dulu, Kinar. Puas? Udah ngancurin hubungan gua, lihat tuh. Pergi, pacar gua. Hubungan? Ada hubungan apa? Dedi sama bundanya Yoga? Dad. Ih, Dedi dengerin aku dong, Dad. Aku tuh beneran anaknya Dedi, Dad. Sinting. Aku beneran, aku serius. Dad. Tolong aja, Dad. Dad, percaya sama aku. Aku gak mungkin bohong. Gue udah jauh-jauh dari Jakarta cuma buat nemuin lo. Sombong banget sih. Ingin ku mengejar si bubayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Gila juga tuh anak. Tapi dia kenal Mage ya. Bener dia anak gue ya? Ngapain juga gue harus nyembunyiin dia dari gue? Atau jangan-jangan sebelum gue pindah ke Jogja, gue hamil gak ngasih tau gue? Oh ya. Mungkin Jo ngelakuin hal senekat ini. Wah, kalau bener anak gua, dikira nyulik tuh anak lagi gua. Gak, jadi kamu tuh udah tahu tentang masalah ini, gak? Kalau Joanna itu anaknya Om Rangga, kok kamu gak bilang sih, gak? Maafin aku, Bun, kalau aku belum cerita tentang masalah ini. Aduh, Yoga, kenapa kamu gak ngomong sih sama Bunda, gak? Kamu kan bisa telepon Bunda. Aku juga baru tahu hari ini, Bun. Lagian si Joanna juga ke Jogja itu sengaja mau ketemu sama dedinya. Aku rasa juga Om Rangga gak tahu menau soal masalah ini. Lagian udah sih, Bun. Ngapain taruh ngarepin Om Rangga gitu? Kamu gitu sih, gak? Om Rangga kan playboy. Aku gak setuju banget ya, Bun, kalau Bunda sampai ngejalanin hubungan sama Om Rangga. Yoga. Jangan, Yoga.
aduh, jangan-jangan mah gue kambuh nih. Aduh, mampus gue, aduh, sakit banget. Aduh, masa gue mau mati di sini sih? Aduh, masa di depan teras? Gak elit banget sih gue matinya di depan teras. Buruan mati sana. Bagus. Pergi lu sekarang. Keluar dari sini. Ayo, keluar. Pergi. Dad, ini kan udah subuh. Aku mau tinggal di mana kalau Daddy ngusir aku? Masa bodoh, ya? Gua enggak peduli. Dan satu lagi, gua bukan Daddy lu. Dan lu bukan anak gua. Sekarang keluar dari motor gua. Si gua mandiin kembang nih. Ayo, keluar. Set, Dad. Kapan sih Daddy bakal percaya sama aku? Hah? Sampai bumi kiamat kebagi empat. Gua pakai celana dalam Hello Kitty. Gua gak percaya. Keluar sana. Keluar! Motor-motor motor gua aja. Sana! Keluar, keluar, keluar. Aduh, iya, keluar. Sabar. Ya udah deh. Kalau Daddy mau aku akan pergi. Dan aku gak akan kembali. Good, dari tadi kenapa? Jahat. Pergi. Tunggu. Lu pagi-pagi gini mau kemana? Ya nggak tahu. Paling yang buka 24 jam. Ya kantor polisi mungkin. Hah? Kantor polisi? Mampus gua. Gawat nih kalau sampai nih anak laporin gua ke polisi. Nggak usah. Kalau gitu hari ini lu tidur sini aja dulu, ya. Ayo, tidur dalam. Serius, Dan? Ya. Serius. Makasih, Dad. Jadi baik banget. Jangan peluk. Tunggu dulu. Lu bener anak gua? Ya iya, Dad. Masa aku bohong sih? Apa perlu aku ambilin akte kelahiran aku biar Daddy percaya? Hah? Terus lu tahu rumah gua dari mana? Ya, waktu itu aku datang ke Jogja, aku datang ke rumah Daddy yang lama. Nah, katanya Daddy udah pindah. Tapi kebetulan Yoga kenal sama Daddy. Makanya Yoga bantuin aku untuk ketemu sama Daddy. Terus Gia tahu lu kesini? Enggak. Mampus gua. Terus kalau Gia nyari lu gimana? Ntar gua yang kena lagi. Tenang ya Dede. Mami itu lagi pergi ke Singapura dan pulangnya tuh minggu depan. Karena urusan bisnisnya Mami tuh banyak banget. Udahlah, Dad. Dad, tapi tolong banget. Jangan bilang sama Mami aku di sini. Aku gak mau bikin Mami tuh khawatir. Ya, Dad, ya? Jadi gimana? Aku boleh kan nginep di sini? Ya, minimal sampai Mami balik ke Jakarta. Habis aku sepi di Jakarta, gak ada temennya. Aku pengen tinggal sama Daddy. Aku pengen lebih dekat sama Daddy aku sendiri, Daddy kandung aku. Dad, please tolong. Aku mohon. Aku mau tinggal di mana lagi? Selain di rumah Daddy kalau di Jogja, Dad. Aku gak punya teman, aku gak punya saudara di sini, Dad. Tolong ya. Tolong banget. Berisik amat. Udah, sekarang lu masuk aja. Kamar lu paling pojok tuh. Ujung, deket WC. Satu hal lagi, gua gak mau lo ngorok. Lo ngorok, gua masukin sumur di belakang. Sana! Iya, jadi bener nih aku boleh? Bener, di paling ujung. Astagfirullahaladzim. Sana! Iya, makasih ya, Didi. Iya, bagus banget deh. Cubit-cubit lagi. Yang mana tadi, yang mana? Paling ujung. Sana. Dadah, Didi.
cewek nggak bener. Wah, dimusnahin aja nih baju. Ih, gue bete deh. Kok mau-maunya sih sama dedi gue? Loh, bikin sial. Gue bakar nih semuanya. Cok, ngapain sih lo? Ih, dedi ngapain diambil lagi? Dia nggak usah, gue tuh. Lo udah sinting apa? Dedi. Cok. Aku nggak mau dedi tuh macem-macem lagi. Macem-macem apaan? Ini barang-barang gue, bukan punya lo. Ini mah dibuang aja, nggak penting, Dad. Dad, aku tuh mau diri tuh berubah. Jangan macem-macem kayak gini. Macem-macem apaan? Nah, itu buktinya banyak baju perempuan di rumah Dedi. Mereka semua tuh cewek nggak bener. Tuh, pasti mereka nginep di rumah Dedi, terus alat-alatnya ketinggalan. Tuh, ada BH, ada jadam. Ih, benci deh ini. Satu lagi ya. Aku nggak mau punya Dedi yang suka mabok. Ed, itu urusan gue, ya. Ini rumah gue, apa yang terjadi di sini hak gue. Lu cuma numpang, ingat itu. Lu yang harusnya ikutin gue. Ngerti? Ngerti nggak? Mana lu? Bukan urusan Dedi. Aku mau nginep aja di kantor polisi. Aku kan di sini cuma numpang. Jo, jangan ya, nggak usah pergi ya. Wajar dong kalau gue emosi. Ngapain juga lo buang-buang barang pribadi gue? Ya, gak usah pergi ya. Oke? Aku gak mau punya Dedi kayak gini. Aku mau Dedi berubah. Berubah! Oke. Oke, gue berubah. Tapi lo harus janji. Gua gak mau denger lagi lu pergi-pergi kantor polisi. Deal? Berubah ya. Deal? Deal. Gua ada lagi. Yaudah masuk kan? Yaudah masuk, Dedi, yuk. Nanti masih dari udara segar banget. Ih, ngapain? Baru bangun. Awasnya itu diambil lagi, aku bakar. Enggak. Dad, aku boleh nanya sesuatu gak sama Dedi? Apaan? Sebenarnya Dedi tuh masih cinta gak sih sama Mami? Gaya. Selama ini, aku tuh susah payah kerja keras buat cari tahu tentang Dedi. Aku tahu kok emang selama ini Mama yang minta cerai sama Dedi. Makanya Mami selalu aja kirim surat cerai ke Dedi. Tapi di sisi lain aku juga tahu kok kalau Dedi itu gak pernah mau kan tanda tangani surat itu. Terus kenapa sekarang Dedi malah nyerah? Dad, kenapa Dedi tanda tangani surat itu? Aku gak mau Dedi sama Mami itu cerai. Lu gak usah ikut campur. Lu gak ngerti apa-apa? Maksud gua, ya mungkin gua dan Gia harus cerai. Kadang-kadang kalau kita membuat sesuatu yang baik, belum tentu hasilnya baik. Aku punya kawin, langgeng. Kayak sekarang harus cerai, ya udah cerai. Jadi, intinya Dedi masih sayang sama Mami. Mama ngaco nih omongan. Udah masuk ah. Grimis. Wah, tuh kan. Makan deh tuh air hujan. Dad, Dedi. Dad, apaan Dad? Ih, pergi dari sana, Dad. Lain kali kalau ngomong sama aku maunya pakai kata Dedi. Aku mau denger itu dari mulut Dedi langsung. Jangan gue lo, tapi Dedi, oke? Okay? Rangga, bukan Dedi. Ih, aku serius, Dad. Jo nggak ada di sana ya? Ya udah, makasih ya. Oh iya, suratnya mana ya?
ada lagi surat gugatan cerainya. Soalnya kan aku harus kasih ke pengacara aku. Itu surat udah ditandatangani sama Rangga. Gimana ya? Apa jangan-jangan John nekat lagi? Tapi kayaknya gak mungkin sih. Tapi aku pastiin dulu deh. Situ ya? Bukannya kata Jo kamu lagi di Singapura? Berarti Jo beneran di sana dong. Aduh. Ya. Iya. Selama surat gugatan cerai ini di tangan gue, Mami sama Daddy gak akan bisa bercerai. Jadi lama banget sih datangnya. Jadi cuma bentar ada urusan. Ini sampai jam segini belum pulang juga. Jadi, Daddy kemana aja sih, ha? Kenapa jam segini malah baru pulang? Ini tuh udah larut malam, Dad. Bahkan aku tuh sampai gak makan loh nungguin Daddy. Aku udah masakin masakan yang spesial buat Daddy. Tapi Daddy-nya malah telat. Kenapa lu? Pasti Daddy pacaran lagi ya sama si Kinar cewek sialan itu. Jaga sikap ya sama Kinar. Dia cewek gua. Hargain dikit. Oke? Lagian lo bukan nenek gue, bukan ibu gue. Jangan ikut campur urusan gue. Tapi kan Daddy udah janji sama aku. Daddy bakal jelikan sama Mami. Ini mau apa aja sama cewek sialan itu? It's my life. Oke? Tapi aku anaknya Daddy. Cerewet banget sih kamu. Lo di sini cuma numpang. Ingat itu ya. Ini rumah gue. Sekarang lo masuk. Masuk kamar! Bodo amat! Mam, loh, Mami kok bagus ya kamu Jo ya. Kamu udah berani pergi dari rumah tanpa izin dari Mami. Mami kok ada di sini sih? Mami kan itu nggak penting. Jadi ini, setelah Mami kasih kepercayaan sama kamu kayak gini. Maafin aku, Mam. Sorry. Aku cuman mau ngisi liburan aku sama Daddy, Mam. Udah, kamu pulang ke Jakarta sekarang. Aku nggak mau. Aku masih mau tinggal sama Daddy. Mami nggak bakal suka kalau kamu tuh deket-deket sama Daddy. Kenapa sih Mami memperlakukan aku kayak gini? Maksud kamu apa? Mam, aku juga manusia, Mam. Aku punya hati, Mam. Aku punya perasaan. Kenapa sih Mami selalu aja menyembunyikan siapa ayah kandung aku sebenarnya? Sedangkan aku juga pengen, Mam. Aku pengen kayak anak-anak lain. Punya orang tua yang normal. Ada Mama, ada Papa. Apa karena Daddy aku orangnya playboy? Ya. Yeah. Aku yakin Daddy pasti akan berubah, Mam. Dan aku gak setuju kalau Mami nikah sama Om Haris. Gak setuju. Aku mau Daddy kandung aku. Ya. Aku mau ngomong empat mata sama kamu.
sama kamu. Kenapa sih kamu gak hubungin aku waktu dia datang? Harusnya aku yang nanya kamu. Kenapa kamu sembunyiin Joe dari aku? Kalau aku bapak kandungnya Joe, aku berhak tahu. Bapak? Kamu pikir kamu pantas gitu jadi bapaknya Joe? Kamu tahu kenapa selama 17 tahun ini aku sengaja ngumpetin Joe dari kamu? Karena aku yakin kamu gak bakal bisa berubah. Kamu pasti akan ngecewain dia. Makanya waktu aku hamil, aku gak bilang sama kamu. Lebih baik kamu tinggal aja di Jogja. Ya udah, aku mau ajak Joe pulang ke Jakarta aja sekarang. Kamu pikir kamu ibu yang baik buat Joe? Kalau kamu ibu yang baik, kamu pasti akan peduli dengan perasaannya dia. Kamu lihat kan tadi, Joe nangisnya kayak apa? 2 minggu. Aku cuma minta 2 minggu aja. Setelah itu aku akan pulangkan Joe, dan aku akan tidak pernah menghubungi dia lagi. Oke, aku pegang janji kamu ya. Mampus, ngomong apa gue barusan? Beko banget sih gue. Kenapa gue juga mau tuh anak Resya tinggal di sini? Aduh. Mami beneran ngijinin aku tinggal 2 minggu di sini? Iya, tapi 2 minggu aja ya. Setelah itu Mami akan jemput kamu lagi di sini. Mami tinggal di sini juga kan? Enggak. Kebetulan teman Mami di Solo ada yang punya penginapan. Nanti Mami tinggal di sana. Dan pekerjaan Mami di Jakarta semuanya udah dikerjain sama sekretaris Mami. Oh iya. Makasih ya Mam ya. Yeah.
makanya jangan ganjen. Hah, udah tua. Gak tau umur banget sih, gak tau diri. Lu kan, lu kan yang bikin ini. Dad, dengerin aku dulu, dengerin. Aku ngelakuin semua ini karena aku tuh sayang sama Daddy. Aku gak mau Daddy pacaran sama Cece yang gak jelas kayak gitu. Mereka semua tuh gak pantas buat Daddy, ngerti gak sih? Lu masih anak kecil, tau apa sih lu? Oh jadi gitu, Daddy lebih milih mereka, lebih belain cewek-cewek gak jelas itu daripada aku, Joe, anak Daddy sendiri. Cukup tahu deh. Ya iyalah, lu pikir lu siapa? Lu orang asing yang masuk rumah gua, aku jadi anak gua. Mana akta kelahirannya? Hah? Bukti bahwa lu anak gua? Mana? Nyesel gua udah nerima lu di kehidupan gua. Ngerepotin lu. Kututnya bau. Mending makannya dikit. Wasaki juga mending wangi. Jo, lu tau? Jo! Jadi selama ini Daddy cuma nganggep aku orang asing. Daddy belum mau ngakuin aku. Saya Jo, nggak usah lu pendem-pendem. Ntar perasaan lu jadi bebas. Iya, terus-terus, tangan saya terus. Nggak usah lu pendem-pendem. Keterlaluan gak ya ngomong gitu sama dia? Mau pikirin. Kepikiran juga. Halo, Gi. Rangga. Jo, kabarnya gimana ya? Dia baik-baik aja kan? Jo baik-baik aja. Dia ada di dalam sekarang? Bisa gak kamu kasih telepon kamu ke dia? Aku ingin ngomong deh sama dia. Jo di dalam, dia lagi tidur. Tadi jalan-jalan sama aku kecapean kayaknya dia. Mau aku bangunin? Ya udah deh, gak usah deh. Kasihan juga ya kalau bangunin dia. Kalau gitu nanti aku telepon kamu lagi aja ya. Oke. Okay. Baik. Matiin. Biasanya garis yang ini nih ya, itu yang kayak garis tangan kayak gitu, anak-anak autis. Nah, yang ini itu kan tandanya kan dua. Nah, ditambah tiga lagi seperti itu. So tau. Nah, kalau yang ini ya. Aduh, Daddy. Daddy. Loh, Yoga. Kok kamu? Kamu mau ngapain, Jo? Enggak, Om, salah paham. Iya, Daddy. Daddy, dia tuh enggak salah apa-apa. Dia mau nolong aku, mau hibur aku, Dad. Nolongin apa? Tasen, Cek. Enggak sentil. Makanya kalau mau ngapa-ngapain itu dipikir dulu. Jangan langsung hajar anak orang dong. Aku benci sama dia, benci.
siapa kamu? Aduh. Udah kok tambah bodoh dong. Enggak. Jo. Jo, lu marah sama gua? Jo, jangan gitu dong, Jo. Gua cuma mau nolongin lu doang. Gua mau ngejagain lu biar gak ada apa-apa, Jo. Aku tuh gak perlu dijagain. Lagian siapa sih aku, hah? Aku cuma orang lain, kan? Orang asing buat Daddy. Ya udah. Kamu masih marah sama omongan tadi? Sorry, Jo. Gua lagi emosi, ya. Gua minta maaf. Gua gak sengaja. Maafin gua ya. Oke. Jo, maafin gua dong, Jo. Please, oke? Oke, yaudah. Aku maafin. Tapi asal Daddy mau ngelakuin sesuatu buat aku. Apa? Aku mau Daddy nulis buah tulisan yang bentuknya Daddy mengaku salah dan minta maaf sama Joe. Itu sebanyak satu buku full, tanpa ada satu halaman pun yang kosong. Hah? Emang gua anak SD? Enggak? Ya udah, terserah. Kalau Daddy nggak mau, ya udah nggak aku maafin deh. Diganti aja ya hukumannya ya, jangan cukup begitu. Ayo, please Joe. Lambat-lambatin. Aku tuh sayang banget sama Daddy. Aku juga sayang sama Jo. Hah? Tadi Daddy bilang apa? Enggak bilang apa-apa. Ih, aku denger kali, Dad. Tadi Daddy bilang Daddy juga sayang sama Jo. Lu aja kupingnya salah denger. Aku gak mungkin salah denger, ya. Udah, selesai. Ih, ayo ngaku. Ih, Daddy, aku denger. Ih, Daddy jangan bohong deh. Ih, Daddy sok jaim. Jadi masih sayang gak sih sama Mami? Soalnya kalau enggak kenapa selalu jadi menghindar? Tahu gak sih? Puter-puter dulu. Ih, Daddy. Aku tuh lagi nanya. Jawab dong. Ya, aku tahu gimana perasaan Mami ke Daddy. Daddy juga tahu. Mami marah besar kan ke Daddy? Emangnya kenapa sih kalian bisa sampai cerai? Kalian berantem gara-gara apa? Kamu gak ngerti karena kamu masih kecil. Dad, umur aku tuh udah 17 tahun. Aku pasti ngerti kok. Pokoknya ini salah Daddy. Mami kamu gak salah apa-apa. Daddy udah bikin mami kamu marah besar. Terus kita pisah rumah dan akhirnya 17 tahun yang lalu dipindah ke sini, Jogja. Kalau saat itu Daddy tahu mami hamil kamu, Daddy gak akan mungkin pindah ke sini. Sekarang mungkin surat cerainya udah sampai di pengadilan. Tinggal sidang,
terus kita berdua cerai. Simpel. Pasti karena Daddy selingkuh ya? Dad, Daddy! Dad, aku tuh udah 17 tahun tinggal sama Mami. Jadi aku tahu apa yang dia suka, apa yang dia benci. Mami itu paling benci sama yang namanya perselingkuhan. Daddy, aku mohon banget. Tolong, untuk jangan menjalin hubungan lagi sama Tante Kinar. Itu permintaan aku, Dad. Dan aku juga tahu kok kalau Daddy nggak cinta kan sama Tante Kinar. Janji? Oke, okay. Percaya sama Daddy. Makasih ya, Dad. Ya. Kemudian kita juga punya tas-tas ya, dari rotan. Iya betul. Terus kita juga punya batik, Pak. Oh, ada batik? Ada. Nah. Ada beberapa sampel yang bisa saya lihat? Oh, bisa, bagus-bagus. Saya berikan dulu, Pak. Ya. Sebentar di sini ya. Iya. Ya. Mas, saya mau tanya nih harganya berapa ya? Saya cari-cari, kok nggak ada nih harganya di sini? Mas. Ya. Rangga. Kamu apa di sini? Aku. Aduh. Aku ini kenapa sih? Bohong, aku paling tahu kalau kamu nangis. Ya terus kalau aku nangis kenapa? Apa urusan kamu? Gia, tunggu Gia. Mungkin kamu masih belum bisa maafin aku masih bisa terima itu. Tapi kalau bisa, aku maunya semua berakhir dengan senyuman. Kita mulai dengan senyuman, kita juga akan berakhir dengan senyuman. Udahlah, nggak usah ngaco. Kalau aja surat gugatan cerai itu nggak hilang, pasti sekarang ini kita udah di depan meja sidang. Surat gugatan cerainya hilang? Kok bisa? Kok kamu malah ketawa sih? Enggak. Udah. Aku nggak mau dengar apapun lagi yang keluar dari mulut kamu. Pokoknya hari Kamis aku jemput Joe, berarti waktu kamu sama dia udah tinggal sedikit lagi, jadi kamu manfaatin aja. Sesuatu sama gue. Apa? Enggak. Aku... Aku... Aku apa? Aku mau kamu jadi pacar aku, Jo. Bercanda lo lucu deh. Bisa bikin gue ketawa.
Aku gak bercanda, Jo. Aku serius. Aku baru pertama kali, Jo, ngerasain hal seperti ini ketemu cewek. Dan aku serius sama perasaan ini. Sekarang aku mau tahu jawaban kamu iya apa enggak. Lo serius? Aduh, sorry ya, Gak. Sorry banget. Gue gak bisa jawab sekarang. Gue belum siap. Gak apa-apa kan? Baru datang sekarang. Aku tuh mau loh Mami sama Daddy balikan. Ya gak mungkin dong, Jo. Kenapa sih Mami selalu aja bohongin perasaan Mami? Aku tuh tahu lagi kalau Mami masih cinta kan sama Daddy. Apaan sih kamu ngomongnya? Mam, Daddy tuh udah berubah. Aku sendiri yang ngerubah Daddy. Daddy kamu itu gak mungkin berubah. Mungkin kalau Mami mau kasih Daddy kesempatan kedua. Bahkan sekarang Daddy tuh udah putus sama pacar-pacarnya. Daddy mau mutusin pacar-pacarnya. Dia gak bakalan lah mau mutusin pacarnya. Jadi Mami gak percaya. Ya udah ikut aku yuk. Kemana, Jo? Ke tempat kerja Daddy biar Mami percaya. Yuk, cepetan. Naraku, aku mau minta maaf sama kamu. Aku gak seharusnya memperlakukan kamu seperti ini. Aku gak bisa lanjutin hubungan kita. Sorry. Aku udah tahu suatu saat kamu pasti bakal bilang hal ini ke aku. Karena aku tahu kamu sayang banget sama Jo. Dan sebenarnya kamu masih mencintai Gea kan? Makanya kamu selalu menolak setiap kali aku ngajak kamu menikah. Aku rela kok. Aku juga gak bisa memaksa hubungan ini. Apalagi ada salah satu di antara kita yang gak merasa bahagia. Aku gak nyangka. Aku punya perasaan seperti ini lagi. Kinar sekarang. Ternyata itu, selama ini Daddy tuh gak pernah berubah. Teganya Daddy bohongin aku kayak gini. Mami bener, Daddy gak akan pernah bisa berubah. Please, kamu jangan salah paham. Selama ini aku salah sangka ya. Om Haris jauh lebih baik daripada Daddy. Setidaknya dia gak pernah bohongin aku. Jo, jangan emosi, oke? Daddy sekarang ketemu Kinar ini. Kalau mau aku pergi, aku pasti akan pergi kok, Dad. Aku benci sama Daddy. Please, dengerin dulu. Cukup, Rangga. Mulai detik ini kamu udah gak usah ganggu kehidupan kita lagi ya. Iya, aku
sayang sama Jo. Aku gak mau kehilangan dia, please. Dari awal aku udah duga semua ini bakal kejadian. Harusnya dia tuh gak usah cari kamu karena kamu pasti ngecewain dia. Dan kamu tuh gak pantas tau gak sih jadi ayahnya dia. Yakin siapa yang ada di hati kamu, Rangga? Kita putus aja ya, Rangga. Jadi selama ini surat cerai ini ada di kamu. Mam, dulu sih sebenarnya aku sama sekali gak mau kalau Mami sama Daddy itu cerai. Tapi sekarang aku udah pasrah. Aku serahin semuanya ke Mami. Ya itu berarti misi aku ke Jogja gagal total. Ternyata Daddy sama sekali gak bisa berubah. Tapi Mami bangga sama kamu, Jo. Mam, aku boleh gak nanya satu hal sama Mami? Aku tahu banget Mami sama sekali gak cinta sama Om Haris. Kenapa sih Mami mau nikah sama dia? Jo, gak semua yang kita inginin bisa kita dapetin. Om Haris itu orangnya baik, sopan. Dan yang lebih penting lagi, dia tuh sayang sama kamu. Mam, tapi semua itu gak ada artinya kalau Mami sendiri gak bahagia. Mami gak cinta kan sama dia? Udah lah, Jo. Besok kita balik ke Jakarta ya. Mami udah pesen tiket. Enggak! Jo, gak boleh jadi anak orang lain. Jo, please.
Aku gak akan biarin Jo jadi anak orang lain. Jo, maafin Daddy ya. Daddy tahu Daddy salah. Please. Jo. Ya, Jo. Aku harus lakuin apa biar kalian percaya. Sayang sama Daddy. Pulang sebelum kamu maafin Daddy. Males ah. Bener kamu gak sayang sama Daddy? Daddy bunuh diri aja ya? Oh, ya udah bunuh diri aja. Bener ya? Iya cepetan. Okay. Aku tungguin deh. Oke. Okay. Kalau gitu Daddy akan bunuh diri. Iya. Gak sayang kan? Iya gak sayang. Lihat nih. Gitu dong. Ya, enggak berani kan? Makanya enggak usah overacting gitu deh. Berani? Ayo, udah cepetan loncat. Iya. Iya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Dua. Tepur nih. Iya, yaudah coba aja. Dad. Daddy. Apa? Sebenernya aku udah maafin Daddy tahu dari tadi. Ngomong dong, jadi Daddy gak overacting. Iya, gitu. Daddy kan emang selalu overacting. Kamu itu. Dad, Dad. Mama kamu udah tidur? Hah? Mama kamu udah tidur? Gak tau. Dad. Ternyata misi aku ke Jogja itu berhasil. Daddy emang udah berubah. Hmm? Ngomong apa kamu? Misi apa? Ada deh. Daddy gak denger misi apa? Dad. Sebenarnya aku tuh pengen tahu tinggal sama Daddy. Terus? Tapi aku udah terlanjur setuju sama ajakannya Mami untuk balik ke Jakarta besok. Jam 9 pagi. Ya. Ya kalau emang seharusnya begitu ya udah. Jadi ngalah kok. Jadi udah cukup bersyukur. Ketemu sama kamu. Dan. Ah, kamu ngagetin aja sih. Daddy. Kayaknya Daddy harus ngakuin sesuatu deh buat Mami. Apa? Kalau sampai Mami ke Jakarta, dia mau nikah sama Om Haris. Sedangkan aku tuh tahu banget, Dad. Mami tuh masih cinta banget nih sama Daddy. Orang aku bisa lihat kok, Mami tuh gak bahagia kalau jalan sama Om Haris tuh. Daddy juga gak mau kan kehilangan Mami? Enggak. Daddy juga masih sayang sama Mami. Kamu ngomongin orang-orang tau.
Sorry, Dad. Beneran, Dad itu mirip banget deh sama Mami, sama-sama gengsi. Susah banget sih ngomong suka gitu. Kalau sama kan perasaannya emang kayak gitu. Aku jadi narenin. Aku bingung ya. Kalian tuh kayak gitu kok bisa pacaran sih? Sampai nikah lagi. Sampai aku lahir loh, lebih parahnya. Itu dia luar biasanya. Luar biasa apa? Luar biasanya kamu lahir. Jadi aja enggak tahu kamu lahir. Ingin ku mengejar si bubaya. Jo, kamu nunggu apa lagi sih? Ayo cepetan berangkat. Bentar lagi ya, Maya. 5 menit lagi, 5 menit ya. Gak mungkin kan pesawatnya nungguin kita 5 menit. Kamu mau kita telat ke airport? Udah, ayo cepetan yuk. Mam. Ayo cepet bawa tasnya. Aduh, Mam, bentar bro. Ayo. Ih, Mama gitu deh. Ya. Dad? Ya. Ngapain kamu kesini, Ran? Ya, kamu gak boleh pergi. Apaan sih? Ini. Apaan nih? Ngapain kamu kasih buku ini ke aku? Kamu pikir aku guru SD kamu apa? Ini bukti kalau aku benar-benar tulus meminta maaf sama kamu, Gia. Aku udah putus sama Kinar. Kamu harus percaya. Oke, Gia? Sorry ya, waktu aku gak banyak. Ayo. Mom. Gia. Gia. Mom. Gia, 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 Mom. Please. Gia, please dengerin aku sebentar, Gia. Gia. Please, sebentar aja. Kamu ingat ini? Ini kan... Ini cincin pernikahan kita. Yang kamu buang malam-malam di taman waktu kamu marah besar dan minta cerai sama aku. Lihat, Mom. Kamu ingat? Aku nggak pergi ke rumah perempuan itu, beneran. Nggak semuanya kamu kira itu bener. Aku nyari cincin ini sampai subuh. Beneran. Apaan sih kamu? Gia. Kamu tahu nggak kenapa aku lakuin ini, Gia? Karena aku tahu. Aku nggak mungkin bisa hidup tanpa kamu, Gia. Please. Saat itu kamu marah dan kamu nggak mau ketemu aku lagi. Tapi tolong, tolong sekarang kamu pakai cincin sekali lagi buat aku, ya? Sorry, Mom. Mom, dengerin aku. Ada kalimat yang bilang, love is not about loving the perfect person, but love is about loving the imperfect person perfectly. Jadi Mommy, Mommy harus terima Daddy apa adanya dan mencintai dia dengan tulus. Please, Mom. Please, kasih aku kesempatan. Ya udah deh. Mami sama kamu, tapi kamu sekarang ayam. Ya, mengejar si mobil dong, dorong, dorong, dorong.
kekasihku. Jatuh cinta, namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta.